Ada orang yang mayakhusu bi asabiyatihi Abu Bakar. Ada orang yang sangat mengagungkan Abu Bakar. Jadi dia follow Abu Bakar. Wa minhum man yakhusu Aliyan. Ada orang yang ikut Ali karamallahu wajah ataupun Ali radhiyallahu taala anhu, dia pun jadi pengikut Ali. Jadi Syiah. Maka mereka pun bergaduh. Padahal sampaikan disebut kat sini, contohnya apa yang berlaku di Ahli Karh, ada satu tempat dekat Iraq, Karh, dan Ahli Basrah bergaduh bertahun-tahun sampai bakar kedai di antara satu sama lain. Aku mazhab ni, kau mazhab tu, aku bakar kedai kau. Bakar kedai. Ya. Dan juga masjid-masjid surau-surau. Ya. Dan juga panjang nak cerita dia kata kat sini. Wa tara kathiran mimman yukhasimu fi hadha. Dan kamu tengok orang-orang yang bersemangat begini, dia bawa Ibnu Jauzi bawa. Orang-orang yang bersemangat ni bergaduh-gaduh, kau ni ni, kau ni salah ni, kau ni Wahabi, kau ni Ahbas, kau ni kau ni, bergaduh habis-habis. Orang macam ni rupanya Ibnu Jauzi kata yalbasul harir. Dia ni pakai sutera. Pakai baju batik, baju batik sutera. Apa maksud dia? Tak kira hukum. Konon memperjuangkan Islam. Oh, kau ni kau salah, aku betul kau salah. Rupanya dia sendiri seukur. Dia sendiri main judi. Dia sendiri solat tak jaga. Dia sendiri pakai apa? Pakai baju sutera yang diharamkan oleh Allah. Dia sendiri cicat syahwat dengan perempuan. Dia sendiri berkapal dengan wanita sebelum kahwin. Selepas kahwin kita tak nama kapal. Rupa-rupanya, tapi dekat depan orang, dekat medan pertempuran, punyalah alim, punyalah Islam, punyalah bertakwa konon. Ini dia talbis iblis. Washarai wa yashribul khamr. Mungkin sebahagian mereka minum arak. Ini betul ni, di zaman-zaman dia ni, dia diceritakan sontak zaman dia yang memperjuangkan Islam, rupanya balik rumah pok tonggang arak. Tonggang arak, ya. Dan wa Abu Bakar, wa Abu Bakar wa Ali bari'an minhum. Sebenarnya Abu Bakar dan Ali tak bari'an, maksudnya berlepas diri daripada mereka semua ini. Tak terlibat pun dengan perangai-perangai buruk mereka. Okey, tu yang seterusnya.